KPD LDII Kabupaten Rembang menyelenggarakan pengajian rutin yang dihadiri Ketua Umum MUI Kabupaten Rembang, Kiai Haji Fakih. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Minggu, 18 Juni 2023 di Pondok Pesantren Mahasiswa Budi Mulia, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada kesempatan itu, Kiai Haji Fakih dalam tausiahnya mengajak masyarakat untuk senang mengaji, sebab mengaji dapat menghilangkan kebodohan. Kita menganjurkan semuanya harus senang belajar, senang ngaji. Sebab ngaji belajar itu bisa menghilangkan kebodohan dan amal apapun terjadi harus menggunakan ilmu. Sementara itu, Kapolsek Rembang Kota AKP Sunarto yang juga turut menghadiri acara tersebut berpesan kepada seluruh lembaga organisasi masyarakat, khususnya LDII, agar bersama-sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tahun politik. Kaitannya dengan tahun politik ya. Jadi diharapkan di tahun politik ini, warga umat Islam, baik itu di organisasi LDII, Muhammadiyah, maupun NU, untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Pilihan boleh beda, tapi untuk ukhuwah sesama orang Islam ya harus kita jaga. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD LDII Kabupaten Rembang Muhammad Arif Kamaludin mengatakan bahwa LDII menerapkan 3K agar terwujud komunikasi yang baik antar lembaga. Di LDII sendiri kita punya jargon istilahnya 3K, kita karya, kontribusi, dan komunikasi. Nah, dengan komunikasi kita bisa dengan semua stakeholder terkait, mitra terkait, maupun sesama ormas Islam dan masyarakat. Dengan komunikasi kita bisa terjalin dengan baik. Kemudian dengan karya dan kontribusi itu kita berkarya dan mengkontribusi untuk masyarakat, terutamanya untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Kegiatan pengajian rutin tersebut, selain untuk mempererat silaturahim LDII dengan lembaga pemerintah, juga sebagai upaya meningkatkan 8 program pengabdian LDII untuk bangsa, khususnya program dakwah dan pendidikan agama.